Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel YouTube saya Walk with Kak Noh. Dari dapur Kak Noh hari ini, Kak Noh nak share buat kari ketam. Kari ketam cara saya ya. Ha, kita tengok ya bahan-bahan yang penada lah. Mestinya ketam. Tak ada ketam, tak ada buat kari ketam dah pula. Kemudian rempah ketam. Ya, ikut suka lah nak pakai brand apa pun. Kita ada bahan-bahan kisar kita. Halia, bawang putih dan bawang besar. Okey. Bahan tumis kita. Daun kari. Segar dari ladang. Kemudian kita ada serai yang kita ketuk-ketuk dia. Okey. Kemudian kita juga ada kentang. Saya buat kentang. Kemudian ada cili hijau 2 biji. Kemudian ada tomato. Tomato nak buat sebiji ke 2 biji ikut suka ya. Dan saya juga ada nyok mesin. Itu dia. Ini sebiji lah tapi saya nak guna setengah saja. Action je tu. Kita panaskan dulu ya periuk belanga kita ni. Okey. Okey. Masukkan minyak. Agak-agaklah minyak ni. Kau sukalah terpulanglah pada hampalah hampa nak minyak banyak apa-apa. Kalau hampa tak suka minyak banyak, minyak sikit kurangkan. Okey. Kita masukkan serai. Kita masukkan daun kari pom. Kita masukkan dengan pelepah mahal. Mati ada dah. Dengan pelepahnya sekali ya. Okey. Okey, kita perlahankan api. No. Kita masuk ni dia rempah. Kita masuk rempah ya. Perlu api, tak kena mengocek. Kita masukkan rempah. Okey, kita masukkan rempah. Satu paket. Dua. Tiga paket. Empat. Kemudian lima paket. Saya guna rempah yang banyak ya. Kita kuatkan api. Kita masukkan air. Sementara menunggu rempah ni mendidih, mari kita kisar bahan-bahan kisar ya. Okey. Saya nak guna kelapa parut setengah biji. Hari ni saya tak guna santan, saya guna kelapa parut ni saja. Okey. Saya guna kelapa parut ni setengah biji. Kemudian saya kisar semua bahan-bahan ni. Okey, masukkan sekali. Masukkan sekali. Buangkan air. Kita kisar ya.
ni semua ni dalam. Okey. Tak perlu kita nak tapis dia. Jadi kita kacau dia. Kita tambah lagi sedikit air. Okey. Ini. Kemudian saya masukkan bahan-bahan tadi, kentang, tomato dengan cili hijau. Kemudian kita tunggu sampai dia mendidih, okey. Sambil-sambil tu kita kena kacau lah juga kan. Eh? Dah mendidih. Ubi pun dah empuk. Sekarang kita masukkan ketam ya. Okey. Kita masukkan ketam. Ketam kita tak payah tunggu lama, dia sekejap saja, okey. Kita masukkan garam secukupnya, ikut sendiri punya cita rasa ya. Sekejap lagi masaklah ketam. Okey. Tunggu saya hidangkan ya. Okey, ini hasil kita. Ini kari ketam. Terima kasih ya. Jangan lupa tau, mencuba. Terima kasih sudi singgah, sudi bersama Kak Noor. Jangan lupa subscribe tau. Tekan butang loceng, like and share. Thank you. Assalamualaikum.